إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما خرجت قوم قط على ذي سلطان إلا وكان حالهم بعد خروجهم أسوأ من حالهم قبل خروجهم. Tidaklah sebuah kaum berontak terhadap penguasa yang ada, menjatuhkannya, kecuali pasti kondisi berikutnya lebih buruk daripada yang sebelumnya, gak jadi lebih baik, pasti. Karena apa? Karena memberontak kepada pemimpin adalah berontak terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Berontak terhadap takdir adalah kufur. Kekufuran, apa akibat daripada kekufuran kecuali bala yang lebih besar. Demikian yang terjadi dari setiap zaman. Demikian yang terjadi di sejarah Islam dari zaman ke zaman. Tidaklah kerusakan terjadi kecuali berangkat dari hilangnya pondasi ini, pengetahuan ini dari umat. Tidak sabarnya mereka menghadapi penguasa yang zalim. Begitupun yang terjadi di era ini. Lihat, apakah Irak lebih baik setelah menjatuhkan yang dulu rakyatnya bersama pasukan kafir, menjatuhkan Saddam? Libya sekarang keadaannya lebih baik gak? Syria lebih baik gak? Ada yang tanya, Ustaz, jihad di Syria gimana? Jihad apaan? Fitnah itu, bukan jihad. Nggak terpenuhi sama sekali syarat jihad. Kemudian begitu juga di negeri kita sendiri, setelah menjatuhkan penguasa yang dulu, apakah keadaan lebih baik? Nambah nyungsep bro. Dulu ada kezaliman, betul ada korupsi, ada nggak dulu? Betul ada, cuman minimal masih tersentral di situ. Sekarang di setiap lini terjadi korupsi. Iya gak? Dulu ada korupsi, cuman minimal masih di bawah meja. Sekarang meja-mejanya dikorupsi. Udah gak makhluk lagi. Malah minder kalau gak korupsi. Gak keren katanya. Iya gak? Somplak. Akhirnya lihat, ada beredarkah majalah-majalah busuk yang beredar sekarang pada zaman dulu, zaman kuasa yang dulu. Pakaian-pakaian yang tak bermoral, yang semakin tak bermoral, yang begitu bebas digunakan wanita pada kuasa yang dulu, ada gak? Nambah rusak moral kaum ini setelah menjatuhkan pemimpin yang ada, menjelek-jelekannya dan menjatuhkannya. Apakah lebih baik? Rupiah mendingan. Aduh, ini jangan mimpi deh. Karena apa? Orang-orang yang tak beriman kepada ayat dan hadis yang datang dari Rasulullah SAW boleh berkata, bukan, ini dikatakan kondisi politik negeri, kondisi politik dunia yang memang kebetulan begini. Akhirnya terserah. Kita hanya berkata dan meyakini apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nih, jawaban kita. Karena kita menentang apa yang Allah telah takdirkan atas kita. Kemudian diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Muslim Ibnu Uqbah, diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang membenci sesuatu yang terjadi pada penguasanya, maka agar dia bersabar menghadapinya. Yani benci kemungkaran itu, jangan benci pemimpinnya. Benci kemungkaran yang dia lakukan, jangan benci orangnya. Jangan benci pemimpinnya, gak boleh. Benci kemungkarannya yang dia lakukan. Dan bersabar menghadapinya. فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. Dikarenakan barang siapa yang berontak dari penguasa yang ada, keluar darinya, kalaupun cuman sejengkal, maka dia mati dalam kondisi bangkai jahiliyah. Maknanya apa? Sabar menghadapi kezaliman dan keburukan yang terjadi pada penguasa. Janganlah hal-hal demikian membuat kita berontak terhadap mereka. Kenapa? Barang siapa yang mati dalam kondisi demikian, sungguh dia mati dalam kondisi bangkai
jahiliyah. Ma'adzallah. Kemudian diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min at-ta'ah," barang siapa yang berontak dari ketaatan terhadap penguasa yang ada, "wa faraqal jama'ah," dan memisahkan barisan dari jamaah yang ada di bawah penguasa yang sah, "mata mitatan jahiliyah," maka dia mati jahiliyah. Tayyib.